Selamat pagi, siang, sore, maupun malam rekan-rekan live designers yang saya cintai. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dimas Satya Lesmana di channel favorit kalian, Design Your Own Life. Hari ini saya ingin membahas mengenai 6 buah buku. 6 buah buku yang menurut saya sudah sangat membantu saya untuk merubah kehidupan saya saat ini. Oke, kita langsung masuk ke buku yang pertama. Buku yang pertama ini adalah sebuah buku yang saya beli bertahun-tahun yang lalu. Judulnya Life Greatest Lesson, karyanya Hal Urban. Ini bukunya. Jadi ini adalah isinya adalah mengenai 20 pelajaran hidup yang berharga. Salah satu pelajaran yang paling penting yang menurut saya paling saya ingat dari buku ini adalah bahwa life goes on, bahwa hidup harus berjalan terus gitu. Apapun yang terjadi, life goes on, ya. Tidak pernah berhenti, ya. Dan hidup itu kadang sulit dan kadang tidak selalu adil, dan ya itulah realitas kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saya baca buku ini ketika lagi depresi, lagi down. Saya ke toko buku, lalu saya membeli buku ini untuk saya jadikan sebagai obat gitu, untuk penenang di kala saya lagi down. So buat teman-teman silahkan bisa beli buku Life Greatest Lesson-nya karya Hal Urban. Oke, itu yang pertama, buku pertama. Ini buku yang kedua yang menurut saya cukup penting, ya. Ini karyanya Norman Vincent Peale, judulnya You Can If You Think You Can. You Can If You Think You Can, kalau bahasa Indonesia ya, artinya Anda bisa jika Anda berpikir bisa. Dan ini buku sudah lama sebenarnya, tahun 73 kalau nggak salah. Bentar, saya lihat ya. Ya, tahun 74 pertama kali buku ini keluar. Dan di dalam buku ini mengajarkan terutama mengenai pola pikir, mengenai mindset, bahwa Anda memang bisa jika Anda berpikir bisa. Kalau Anda berpikir bisa, Anda pasti bisa. Kalau Anda berpikir Anda tidak bisa, maka sudah pasti Anda tidak akan pernah bisa. So, ini salah satu buku yang saya rekomendasikan kalau ingin merubah pola pikir kita, merubah mindset kita. Ya. Nah, buku yang selanjutnya, yang nomor 3, ada sebuah buku yang saya yakin teman-teman sudah membacanya. Buku kecil berwarna coklat, karyanya Rhonda Byrne, dari seorang wanita dari Australia. Ini adalah buku yang berjudul The Secret atau Rahasia. Buku ini menjadi booming di seluruh dunia karena membahas tokoh-tokoh dunia yang mengajarkan mengenai hukum tarik-menarik. Ya, jadi melalui buku inilah hukum tarik-menarik menjadi terkenal ke seantero dunia, terutama karena filmnya. Kalau ada yang belum nonton filmnya, silahkan tonton di channel ini. Saya sudah upload juga film The Secret dalam bahasa Indonesia. Silahkan klik tautan di atas atau klik tautan di bawah. Ya. Jadi kalau ingin belajar mengenai hukum tarik-menarik, silahkan baca buku kecil ini berjudul The Secret dari Rhonda Byrne. Nah, next ada buku yang keempat. Buku yang keempat ini mungkin sebagian sudah pada tahu ya. Ini salah satu kitab kesuksesan dari tahun 80 yang dikarang oleh Napoleon Hill. Ya. Napoleon Hill ini adalah seorang wartawan, ya, seorang penulis yang menuliskan biografi orang-orang terkaya di Amerika Serikat. Jadi salah satunya orang yang diinterview oleh Napoleon Hill adalah Andrew Carnegie. Andrew Carnegie adalah orang terkaya di Amerika Serikat, bahkan di dunia waktu itu. Dia diberikan kesempatan untuk interview selama 3 hari bersama Andrew Carnegie, dan selepas itu Andrew Carnegie meng-hire dia tanpa bayaran untuk menuliskan formula kesuksesannya agar bisa di-share melalui sebuah buku, dan akhirnya terbitlah buku Think and Grow Rich ini, ya. Jadi ini salah satu buku klasik yang formula-formulanya sudah terbukti, sudah teruji, sudah menghasilkan jutaan orang sukses, ya, miliarder di seluruh dunia. So, buat teman-teman yang ingin mempelajari rahasia kesuksesan dari Andrew Carnegie dan orang-orang sukses lainnya yang hingga saat ini formulanya terbukti, silahkan mulai untuk mengeksplor buku Think and Grow Rich. Atau kalau mulai ingin tahu lebih sedikit insight-nya, ada juga video dari Bob Proctor yang membongkar rahasia mengenai buku Think and Grow Rich. Silahkan klik link-nya di atas atau klik link-nya di bawah. Ya, teman-teman bisa mulai untuk mempelajari. Nah, itu yang keempat. Sekarang yang kelima.
Yang kelima ada, kalau tadi itu rata-rata semua buku dari luar ya penulisnya. Nah, dua buku terakhir ada dua buah buku dari penulis lokal. Dua buah buku tersebut adalah yang pertama, yang kelima ini adalah Quantum Ikhlas, sebuah buku kecil seukuran bukunya The Secret, ya, karangan Mas R.B. Sentanu. Ya. Jadi ini adalah sebuah buku yang membahas mengenai teknologi aktivasi kekuatan hati. Jadi sebagaimana video yang sudah saya upload terdahulu, bahwa manusia punya tiga otak, otak di kepala, otak di hati, dan otak di perut. Nah, salah satu kekuatan manusia itu ada di hati kita. Ya. Nah, hati ini perlu diaktivasi. Nah, buku inilah yang bisa membantu untuk mengaktivasi hati kita supaya menjadi lebih baik, gitu ya. Supaya lebih selaras, lebih koheren, dan lain sebagainya. Buat teman-teman, saya sangat merekomendasikan bukunya R.B. Sentanu tersebut, buku kecil ini. Di dalamnya juga ada CD, dia menggunakan teknologi audio ya, untuk mengupgrade otak dan mengupgrade pikiran bawah sadar. Jadi selain mendapatkan bukunya, buku R.B. Sentanu ini juga memberikan CD ya. Tapi saya nggak tahu ini CD-nya kemana, mungkin sudah hilang, sudah kelamaan saya belinya. Jadi kalau mau dapat audionya juga di YouTube ada sih, Quantum Ikhlas ini. Tapi saya rasa untuk menghormati penulisnya, biasakan untuk membeli bukunya ya. Oke, itu yang kelima. Nah, terakhir ada sebuah buku yang cukup menarik. Ini sebuah buku karya penulis lokal, namanya Mas Jamil Azaini. Judulnya Tuhan Inilah Proposal Hidupku. Ya, melalui buku kecil ini dulu saya sempat menulis-nulis rancangan kehidupan saya dan proposal hidup saya, dan alhamdulillah satu persatu mulai terwujudkan. Ya, jadi inilah sebuah buku yang workbook sifatnya ya. Kalau ini bukunya workbook, jadi isinya kita menulis dan sebagainya gitu loh. Jadi konvensional, manual, kita menulis proposal hidup kita, rancangan hidup kita di buku ini. Nah, kalau teman-teman mau merancang kehidupan di tingkat yang lebih advance, yang tidak konvensional, di buku saya Design Your Own Life, saya sudah membuat sebuah platform untuk merancang kehidupan secara online ya. Jadi instead of writing, selain menulis, kita juga mengetikkannya dan menciptakan sebuah buku yang berjudul My Own Life Design, isinya rancangan hidup Anda yang diadopsi dari buku saya Design Your Own Life. Jadi teman-teman kalau ingin merancang kehidupan secara lebih advance, saya punya platformnya free yang basic, tapi yang advance itu berbayar. Silahkan kalau ingin mulai merancang kehidupan di platform kami, kami berikan akses secara gratis 100%, tidak perlu bayar. Tapi kalau mau level yang lebih advance, yang dimana saya akan membantu secara langsung untuk merancang kehidupan, kemudian juga akan menghasilkan sebuah buku cetak seperti ini, nanti judulnya My Own Life Design, hasilnya berupa rancangan kehidupan Anda sendiri. Ini adalah buku kedua terpenting dalam hidup Anda yang menurut saya perlu untuk Anda lakukan. Silakan klik link di bawah untuk mulai merancang kehidupan dan mewujudkan kehidupan yang selalu Anda inginkan. Oke, itu saja mungkin sharing dari saya hari ini mengenai 5-6 buah buku yang merubah hidup saya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share. Jangan lupa klik like, klik tombol bell, berikan komentar. Kita bisa berdiskusi di bawah. Ya. Terima kasih telah menjadi penonton setia channel saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Design Your Own Life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bell, share dan like videonya ya guys. Terima kasih.